Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah. Tapi kalau mati gak punya iman, gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa najadidu imanan ya Rasulullah? Sahabat bertanya seperti itu. Maka Rasulullah katakan, akhbiru min qawli la ilaha illallah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati.